بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اخواني واخواتي فميرسى تي في دنفندنغر علي رساله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. اسغل فوجي ملك الله سبحانه وتعالى. كتاب موج الله سبحانه. كتاب الشكر كفاء الله. atas limpahan nikmat dan kurnia yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini dengan nikmat dan kurnia Allah kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita kembali. Kemudian salawat beriring salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Semoga Allah sampaikan untuk Nabi kita Muhammad SAW Untuk keluarganya dan para sahabatnya Serta umatnya yang ikuti sunnah beliau dengan baik Sampai akhir zaman Mudah-mudahan kelak di hari, di hari akhir Kita termasuk dari umat beliau Mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala amin Ya Rabbal Alamin Kau muslimin, ikhwani wa khati Pemirsa Salam TV dan pendengar radio risalah Warahimakumullah Pada siang hari ini Kita lanjutkan pelajaran kita pada Pembahasan yang baru Yaitu Adab bersiwak Atau gosok gigi Syekh Abdul Aziz Menjelaskan dalam kitab beliau ini Kata beliau Bersiwak adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wassalam selalu bersiwak serta melakukannya secara kontinu. Siwak berfungsi sebagai pembersih mulut dan sebagai penyebab mendapatkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menjelaskan bahawa bersiwak merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dianjurkan. Sunnah muakkadah sangat ditekankan. Bahkan penekanannya hampir-hampir mendekati kepada suatu kewajiban bagi kaum muslimin. Dan beliau alaihi salatu wassalam Termasuk perbuatan yang tidak pernah beliau tinggalkan. Dalam beberapa perkara beliau selalu melakukan siwak bergosok gigi. Dan insya Allah akan kita jelaskan pada pembahasan nanti apa saja yang kita dianjurkan, disyariatkan untuk bergosok gigi. Selain Beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa terus-menerus melakukan bergosok gigi ya dan beliau tidak meninggalkan perkara ini juga beliau memerintahkan kepada kita agar umatnya agar kita pengikutnya ini juga melaksanakan hal yang sama yaitu agar memperbanyak untuk bergosok gigi. Siwak berfungsi untuk membersihkan gigi, membersihkan mulut dan menghilangkan bau ya di mulut kita. Dan juga dengan siwak berfungsi juga sebagai sebab atau penyebab untuk mendapatkan keriduan Allah subhanahu wa taala kemudian kata beliau seorang muslim sudah selayaknya menjaga adab-adab bersiwak ini karena ini perbuatan yang sangat disukai oleh Allah dan Rasulnya yang sangat dianjurkan oleh Nabi saw kepada umatnya dan beliau melakukannya terus menerus ya tentunya ada hal-hal yang harus yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim dalam melaksanakan sunnah yang sangat agung ini. Maka Syekh di sini akan menjelaskan kepada kita adab-adab yang harus kita jaga dalam melaksanakan siwak atau bergosok gigi. wa Pada asalnya siwak di sini yaitu dengan menggosok gigi dengan kayu siwak. Namun ketika hal ini kita tanyakan kepada para masyik, dari para ulama kita, apakah bergosok gigi dengan sikat gigi dan odol sudah termasuk dalam kategori yang diperintahkan? Apakah itu sudah cukup mewakili dengan tanpa menggunakan kayu siwak? maka para masyih mengatakan iya itu termasuk dalam kategori bersiwak namun tentunya nanti akan dijelaskan oleh syekh di sini akan ada keutamaan kelebihan kalau kita bersiwak dengan kayu siwak dibandingkan dengan sikat gigi dan odol maka beliau menjelaskan di sini di antara adab dalam bersiwak yang harus kita perhatikan yang pertama, kata beliau, "Banyak bersiwak khususnya ketika hendak salat." Dalam Islam, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, beliau sangat banyak bersiwak. Beliau bersiwak ketika mau salat, beliau bersiwak ketika wudhu, beliau bersiwak ketika bangun tidur, beliau bersiwak ketika masuk rumah. Dan masih banyak hal-hal yang dianjurkan kita untuk bersiwak sebelum melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Sehingga ya yang perlu kita perhatikan sudah selayaknya sudah semestinya seorang Muslim untuk memperhatikan untuk memperbanyak bersiwak ini. Ya. Jangan sampai Ikhwan, ketika kita hadir di jemaah, di sholat berjemaah, bau dari mulut kita akan mengganggu jemaah yang ada di sekitar kita. Yang ada di samping kita diakibatkan karena tidak bergosok gigi. Dan ini sering kita alami khususnya di pagi hari, Ikhwan. Sangat betul mengganggu kita, mengganggu kehusukan kita. Ya, bahkan ya kalau baunya sangat tidak sedap bisa akan mengakibatkan kita mual bisa betul-betul mengganggu kekhusukan dalam ibadah salat kita inilah yang tidak diinginkan dalam Islam sehingga kita diperintahkan agar benar-benar memperhatikan akan kebersihan mulut kita yaitu dengan memperbanyak siwak dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad dan yang lainnya kata Nabi SAW umir hatta an Aku diperintahkan untuk bersiwak sehingga aku khawatir kalau bersiwak itu akan diwajibkan kepada aku kata Nabi SAW Artinya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi kita yang mulia Alaihi Wasallam untuk banyak melakukan siwak ini. Sampai-sampai beliau khawatir kalau ada perintah untuk diwajibkan atas beliau dan juga diwajibkan kepada umatnya. Dalam riwayat lain Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda umirtu bisiwaki hatta khiftu ala asnani Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tabarani dan yang lainnya dari hadits Abdullah bin Abbas Kata Nabi aku diperintahkan untuk bersiwak hingga aku khawatir terhadap gigiku Ini saking banyaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sikat gigi. Sampai-sampai kata beliau, aku khawatir akan mengganggu terhadap gigiku. Selain beliau diperintahkan untuk banyak bersiwak, untuk banyak bergosok gigi, beliau juga bersabda kepada kita, pada umatnya, kata beliau, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, لأن حديث أبو هريرة رضي الله عنه و النبي صلى الله عليه وسلم سلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة عند كل وضوء عند كل وضوء عند كل وضوء Aku akan perintahkan, aku akan wajibkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali salat. Hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan siwak ini kepada kita umatnya untuk memperbanyak melakukannya, bahkan setiap kali salat. Kalau kita melakukan siwak setiap kali salat paling tidak, kita sudah bergosok gigi sebanyak lima kali. Kalau itu salat pardu, kalau kita tambah dengan salat sunnahnya sudah berapa kali kita bergosok gigi? Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kita, tidak mewajibkan kepada kita untuk bergosok gigi setiap kali salat. Dalam liwat lain setiap kali wudhu Salat dan wudhu Diperintahkan untuk uh, Bergosok gigi Tapi Nabi SAW Tidak mau atau tidak menginginkan Sesuatu yang akan memberatkan umatnya Dan inilah bukti kesayang, Sayangnya beliau kepada kita Kepada kaum muslimin Kepada umatnya Beliau tidak menginginkan Memerintahkan kita untuk melakukan siwak ini setiap kali salat hanya karena beliau khawatir akan memberatkan kita. Nah, apalagi kalau siwaknya bergosok giginya <coughs> ya dengan kayu siwak karena tidak seluruh umat Islam tidak seluruh wilayah di dunia ini mudah untuk mendapatkan kayu siwak. Dan terbukti di daerah kita, di negeri kita ini beberapa daerah atau berbagai daerah di pelosok yang mungkin semasa hidupnya seorang muslim belum tentu pernah melihat jangankan bersiwak dengan kayu siwak. Sepanjang hidupnya tidak pernah melihat kayu siwak. Bagaimana mereka akan diperintahkan, bagaimana mereka akan diwajibkan bersiwak kalau hal ini akan sulit untuk mereka dapatkan. Dan melihat dari sinilah makanya Nabi SAW tidak mau mengingin, eh, tidak mau mewajibkan, tidak mau memerintahkan kita umatnya agar bersiwak setiap kali mau salat. Dan kalaupun diganti, Juan, siwa bergosok gigi dengan kayu siwa dengan sikat gigi dan odol ini pun akan menyulitkan. Bagaimana kita mau salat ke masjid? Ya, setiap Kali mau sholat harus gosok gigi dulu, membawa odol, siwaknya, sikatnya, membawa odolnya, dan tempatnya pun mungkin akan kesulitan kita kalau seluruh kaum muslimi, seluruh jemaah sama-sama melakukan yang sama, itu bergosok gigi dengan uh, sikat dan odol, dan ini akan menyulitkan tentunya dari kaum muslimin. Namun yang perlu kita perhatikan ikhwani wa khati, dari apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW untuk kita umatnya agar memperbanyak setidak-tidaknya, ya janganlah lupa. Kalau Nabi SAW tidak mewajibkan, sebisa mungkin kita harus ikhtiar. Sebisa kita untuk mengikuti anjuran dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak gosok gigi. Sehingga mulut kita, bau mulut kita tidak mengganggu dari saudara kita ketika kita melaksanakan sholat bersama kaum muslimin. Ini adab yang pertama yang harus diperhatikan. Itu banyak-banyak bergosok gigi. Tapi apa yang kita lihat di berbagai daerah atau khususnya di pedalaman kesadaran kaum muslimin untuk menjaga kebersihan gigi mereka khususnya dalam melaksanakan ibadah salat dan yang lainnya sangat minim sekali sehingga tidak jarang kita mengalami ketika kita salat bersama mereka jangankan di salat subuh di siang hari pun mereka sangat mengganggu baunya ya merusak konsentrasi salat kita diakibatkan bau yang muncul dari yang timbul dari bau mulut mereka karena sangat banyak dari kaum muslimin malas giginya keratan bukan nggak bisa dibersihkan karena memang nggak mau dibersihkan nggak mau membersihkannya nggak mau sikat gigi ya ini ada yang pertama ada yang kedua bersiwak dengan tangan kiri. Ini adabnya kata beliau di sini. Hendaknya seorang bersiwak dengan tangan kiri sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ulama. Alasannya karena bersiwak ya termasuk salah satu perbuatan untuk menghilangkan kotoran. Namun dalam hal ini wa khwati, terjadi perbedaan di antara para ulama ahli sunnah wal jamaah apakah bergosok gigi disunnahkan dengan tangan kiri atau tidak sebagian ulama mengatakan ini diantara sunnah yang dijaga dalam bersiwak itu dengan tangan kiri dengan alasan bahwa bersiwak termasuk membersihkan kotoran dan sudah kita jelaskan ya di dalam Islam, kita diperintahkan untuk tayamun menggunakan atau mengutamakan yang dengan tangan kanan apabila itu perkara-perkara yang baik, dan sebaliknya, kita disunahkan dianjurkan untuk melakukan sesuatu dengan tangan kiri apabila itu perkara yang kotor atau perkara yang buruk seperti kita uh, istinja ya bersihkan kotoran saat kita buang buang hajat maka dilarang ya di dalam Islam untuk atau menggunakan tangan kanan untuk cebok karena itu hal yang kotor untuk membersihkan kotoran maka para ulama berdasarkan ini Menjelaskan kepada kita, diantara sunnahnya dalam bersiwak ini, karena bersiwak termasuk perkara membersihkan kotoran, menghilangkan kotoran, atau termasuk perkara yang buruk. Sehingga mereka mengatakan, hal yang uh, dianjurkan, yaitu harus uh, dilakukan dengan tangan kiri. Inilah alasan mereka mengatakan bahwa diantara sunnah dalam bersiwak itu dengan tangan kiri. Kemudian yang ketiga, adab yang ketiga, memulai bersiwak dari sebelah kanan. Dan ini Allah alam, tidak ada khilaf di antara para ulama ahli sunnah dan jemaah, bahwa kita dianjurkan untuk bersiwak karena ini termasuk hal yang diperintahkan perbuatan yang diperintahkan yaitu untuk memperbanyak siwak sehingga ketika kita bersiwak itu dianjurkan atau disunnahkan memulainya dari sebelah atau bagian kanan dari mulut kita. Sebagaimana yang tercantum kata Syekh di sini dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan sebelah kanan dalam seluruh keadaan yang beliau sanggupi baik ketika bersuci bersisir, memakai sendal, dan ketika bersiwak, hadis ini sudah uh, sering kita sampaikan, ya dimana kita diperintahkan dalam hal-hal yang baik ya, agar mengutamakan mendahulukan yang sebelah kanan di antaranya ini disebutkan dalam riwayat Aisyah ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengutamakan yang sebelah kanan, mendahulukan yang kanan. Apakah ketika beliau uh, bersuci, wudhu, ma'ruf ya? Ketika kita berwudhu dari semua perbuatan Anggota wudhu yang punya pasang-pasangan sebelah kanan dan sebelah kiri, maka kita diperintahkan dianjurkan ya agar uh, mendahulukan bagian anggota wudhu yang sebelah kanan. Ketika kita, misal, mencuci tangan kita dalam wudhu, maka kita diperintahkan agar mencuci tangan yang sebelah kanan baru yang sebelah kiri. Begitu juga ketika kita mencuci kedua kaki, maka kita diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mendahulukan ya membasuh atau mencuci bagian anggota wudhu yang sebelah kanan. Begitu juga ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersisir kata Aisyah bahwa Rasulullah Wasallam selalu Mendahulukan menyisir bagian rambutnya yang sebelah kanan. Begitu juga ketika beliau memakai sendal, sendal, riwayat lain, beliau memakai sendal, beliau memakai sepatu, memakai pakaian, memakai baju, memakai celana, itu Nabi saw selalu mendahulukan yang bagian kanannya. Dan dalam hal perkara-perkara yang ma'ruf, yang baik, yang disukai pun Rasulullah SAW selain melakukannya mendahulukan yang sebelah kanan, beliau juga memerintahkan kepada kita umatnya agar mendahulukan yang sebelah kanan. Di antaranya kata Aisyah ini sih, ya, dalam riwayat ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan yang sebelah kanan ketika beliau bersiwak atau gosok gigi. <tuh> Adab yang selanjutnya itu yang keempat bersiwak dengan gerakan vertikal dan horizontal. Ya, bukan asal digosok saja gigi kita, khususnya ketika kita bersiwak itu atau gosok gigi itu dengan memakai kayu siwak ya. Kata beliau di sini tujuan bersiwak dengan gerakan vertikal dan horizontal ialah supaya seluruh gigi dapat dibersihkan dengan siwak, ya. Karena kalau hanya satu arah saja kita sikat gigi atau ke atas ke bawah, ya, maka besar kemungkinan seluruh kotoran yang ada di gigi kita tidak akan seluruhnya terjangkau. Maka agar seluruh kotoran yang menempel di mulut atau di gigi kita itu, maka saat kita bergosok gigi itu, kita melakukannya tidak hanya satu arah. Misalkan kalau kanan-kiri, kanan-kiri saja, enggak. Atau atas-bawah, atas-bawah saja, enggak. Tapi, hendaklah dalam bergosok gigi, kita lakukan dengan berbagai gerakan ini agar bisa dipastikan seluruh kotoran yang menyangkut atau yang menempel di gigi kita itu bahwa akan terjangkau sehingga semuanya akan benar-benar bersih. Kemudian beliau menjelaskan dalam sebuah hadis disebutkan apabila bersiwak Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berdiri dan berupaya menggosok-gosokkan batang siwak di mulutnya. Ya. An Nawawi berkata dalam kitab Syarah Muslim asuh As artinya menggosok gigi dengan gerakan horizontal. Artinya beliau Sallallahu alaihi wasallam kalau kita gabungkan riwayat-riwayat yang menjelaskan sifat atau cara beliau bergosok gigi, maka kata beliau di sini, maka kan kita dapati bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bergosok gigi itu tidak hanya satu arah saja. Kalau ke atas ke bawah enggak hanya ke atas bawah saja, tapi juga beliau melakukan Gerakan siwak itu gosok gigi itu ke samping ke kiri dan ke kanan sehingga betul-betul seluruh bagian dari gigi bisa dibersihkan dengan siwak. Begitu juga ketika kita bergosok gigi atau siwak itu dengan menggunakan sikat gigi dan odol. Kemudian adab yang kelima memberikan batang siwak pada yang lebih kepada yang lebih tua memberikan batang siwak kepada yang lebih tua merupakan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kalau kita bergosok gigi atau siwak itu dengan kayu siwak maka orang yang lebih muda dianjurkan agar memberikan siwaknya kepada orang tua atau orang yang lebih tua dari dirinya dan ini petunjuk yang dilakukan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika telah selesai menggunakan siwaknya beliau memberikan siwak tersebut kepada orang yang lebih tua dan jika sudah selesai minum beliau memberikan sisanya kepada orang yang ada di sebelah kanan beliau ini disebutkan dalam riwayat yang dikeluarkan Imam Abu Daud dan yang lainnya, bahwa nabi shallallahu alaihi wasallam petunjuk beliau di dalam bersiwak. ya Ketika beliau, shallallahu alaihi wasallam, uh, melakukan gosok gigi atau bersiwak, maka setelah beliau akan beliau berikan kepada orang yang lebih tua. Adapun kalau beliau makan atau minum, setelah beliau memakan dari makanan atau minum dari minuman, maka beliau memberikan haknya itu ke orang yang di sebelah kanan beliau dan tidak memberikan kepada orang yang lebih tua atau yang di sebelah kirinya. Adapun siwak, ya. Petunjuk beliau tidak memberikan kepada orang yang sebelah kanannya, tapi beliau memberikan kepada orang yang lebih tua. Dalam suatu riwayat disebutkan ya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar itu berada di sebelah kanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau minum, setelah beliau selesai dari minum, maka beliau meminta izin kepada sahabat, masih kecil ya, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma masih anak masih ya gulam masih ya, kecil tapi posisi atau keadaan mereka ini ada di sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu haknya yang dicontohkan oleh Rasulullah kalau beliau minum atau makan itu setelah beliau memakan makanan, meminum, minuman, maka sisanya itu diberikan haknya sebelah kanannya. Maka suatu hari ketika beliau melakukan itu, karena yang di sebelah kanannya adalah para sah sahabat yang kecil, sedangkan para sahabat yang besar atau yang tua seperti uh, Abu Waqar Siddiq, Umar bin Khattab, dan sahabat yang lainnya, ada di sebelah kiri beliau Maka Nabi sallallahu meminta izin Ya, pada sahabat yang kecil tadi agar diberikan ke sebelah kiri karena nggak boleh mengambil haknya haknya memberikan sebelah kanan tapi karena di sebelah kanan sahabat-sahabat kecil sedangkan di sekiri Rasulullah ada sahabat-sahabat besar maka beliau ingin memberikan uh, setelah beliau makan atau minum itu sebelah kiri namun para sahabat karena mereka sahabat kecil ini hak mereka sebelah kanan mereka tidak mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergosok gigi setelah beliau menggunakan siwaknya beliau tidak memberikan petunjuk kepada kita memberikan yang arah kanan tapi beliau disebutkan dalam hadis ini memberikan siwaknya setelah beliau ke orang yang lebih tua dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda juga dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata beliau, "Arani fil manami atasawwaqu biswakin. Faja'ani rajulani" ahaduhuma akbaru akhar fanawaltu siwaqa al asghara min huma faqila li kabbir ila al min aku melihat dalam mimpiku kata nabi sallallahu alaihi wasallam ketika aku sedang bersiwak dalam mimpi beliau di dalam mimpi itu beliau bergosok gigi atau bersiwak. Maka kata Nabi SAW, rojulan. Maka ada dua orang yang datang menemuiku, menjumpaiku kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. min al Dua orang ini ada yang lebih tua dan ada yang lebih muda, tidak seumuran. Ya, Lantas aku memberikan siwak kepada yang lebih muda. Ketika dalam mimpi Nabi SAW, kata beliau, aku memberikan siwak itu kepada orang yang lebih muda dari dua orang yang datang menemuiku. Fakila, maka kata Nabi SAW, maka <tuh> dikatakan kepadaku, berilah kepada yang lebih tua kata Nabi Sallam, fakila li kabir, fadfagthu ila al-akbar min huma, lalu siwak tersebut aku berikan kepada yang lebih tua. Lihatlah dalam hadis ini Rasulullah menceritakan dalam mimpi beliau bahwa ketika beliau memberikan atau ingin memberikan siwak dalam mimpinya kepada orang yang lebih muda. Maka beliau dicegah, beliau ditegor agar dan diperintahkan agar memberikan siwak tersebut kepada orang yang lebih tua. Khoiyyatil khoiyyati, tentunya sunnah yang satu ini sangat bahkan mungkin hampir hampir kita tidak dapati sekarang ini di daerah kita di tempat kita dilakukan oleh kaum muslimin karena memang seperti yang kita jelaskan di awal tadi karena sulitnya bagi kita kaum muslimin pada hari ini untuk senantiasa mendapatkan uh, siwak ya, kayu siwak bergosok gigi dengan siwak sehingga kita tidak menggunakan siwak dalam bergosok gigi tapi kita menggunakan sikat gigi dan juga menggunakan odol ya dan ini tentunya akan sangat berbeda dalam pelaksanaannya dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian juga mungkin karena gimana ya kedekat kedekatan kaum muslimin hari ini uhuah ya kaum muslimin hari ini tidak sekuat di zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kalau kita lihat Hal yang sangat Atau buk, mungkin hal yang aib Bagi kaum muslimin Kalau ini dilakukan Apa katanya? Oh jijik lah Minum saja kalau kita lihat Makan saja kan sulit Pada hari ini kaum muslimin makan bersama dengan Satu piring atau satu tempat makan Sulit, jarang kita lihat Kau Padahal ini yang disunnahkan. Ini yang dicontohkan Rasulullah. Makan, minum para sahabat biasa. Rasulullah, Nabi dan Rasul dan di masa beliau dan juga sebagai pemimpin pemimpin negara muslim. Ya? Dan beliau tidak segan atau tidak merasa jijik biasa. Dengan satu tempat makan, tempat minum itu bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum eh, jemaah. Adapun kita hari ini ya Allah. Jangankan dari tempat makan yang sama, tempat minum yang sama, apalagi siwak yang satu dipakai bersama. Wah, sikat gigi aja banyak di, di di rumah kaum muslimin hari ini masing-masing beda sikat gigi, gigi ayahnya, beda sikat gigi ibunya, beda sikat gigi anak pertama dan seterusnya. artinya banyak pada hari ini orang merasa jijik, ya bahkan Ikhwan, hal yang sangat-sangat kita sayangkan, yang kita dapati pada hari ini di tengah-tengah kaum muslimin, jangankan perkara siwak bersama sub dalam salat pun rasanya mereka risih kalau harus rapat menempel dengan saudaranya semua muslim. Iya kan? Kita rapatkan bahkan ya kita alami ikhwan. Kita merapatkan dengan saudara kita dalam sub kita salat, bahkan mereka mundur kalau sudah rapat. Gak mau. Kalau mereka tidak berani menghalangi atau marah kepada kita, mereka yang mundur. Agar tidak tersentuh badan atau kaki atau uh, pundak mereka dengan sama muslim yang ada di sampingnya. Bahkan yang lebih parahnya lagi dengan keyakinan bahwa soft yang ada jarak itu bagus. Allah Akbar. Kenapa kata mereka? Agar karena disebutkan dalam hadis yang sahih, bahwa kalau ada diberikan celah dalam sop salat itu, maka akan ditempati syaitan. Maka sebagian keyakinan kaum ke Muslimin hari ini bagus dong, agar syaitan ikut salat Allah. Alasan yang sangat-sangat tidak berdasarkan petunjuk dari Rasulullah shallallahu alaihi. Wasallam. Kalau secara fisik luar saja yang bersentuhan atau yang berhubungan dengan sesama Muslim yang lain, orang sudah jijik, apalagi kalau ada kayu siwak, kemudian berbagi memakainya. Mungkin-mungkin sekarang ini hal yang nggak mungkin mau orang lain, padahal Nabi SAW ya mencontohkan mengajarkan kepada kita agar biasa mereka bersiwak itu gantian selesai baru temannya yang lain dan hal yang sama juga ikhwan pada hari ini di mana keinginan dari banyak saudara-saudara kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Selama perkaranya bukan perkara yang wajib Sangat minim keinginan mereka untuk mengikuti jejak Rasulullah Ini yang banyak kita dapati hari ini ah, kan sunnah kok Kalau kita ajarkan, kalau kita lakukan Kalau kita ingatkan, kita nasihati kaum muslimin Pada hari ini untuk melakukan sekecil apapun sunnah Yang dicontohkan Rasulullah SAW Maka mereka akan berhujjah maka mereka akan beralasan mengatakan kepada kita, ini kan perkara sunnah saja. Kenapa sih harus dibesar-besarkan kata mereka ikhwan. Kemudian Syekh di sini memberikan catatan kepada kita. Kata beliau, di antara keistimewaan siwak dibandingkan dengan yang lainnya, seperti dengan sikat gigi, dan odol di antaranya kata beliau siwak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala di samping dengan membersihkan mulut karena yang disebutkan dalam hadis beberapa riwayat ya yang menyebutkan keutamaan dari bersiwak itu yaitu mendapatkan rida Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijelaskan oleh Syekh tadi di awal dari bab ini mana dengan siwak salah satu penyebab bagi seorang muslim untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika uh, menyebutkan hal ini beliau mencontohkan dengan siwak dan yang disebutkan dengan siwak tapi tidak disebutkan dengan sikat gigi dan odol. Padahal Allah tentunya tahu bahwa akan ada di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah umat bahwa membersihkan gigi mereka dengan <coughs> sikat gigi dan odol. Tapi tidak disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sampai kepada kita bahwa keriduan Allah subhanahu wa ta'ala hal yang sama diberikan kepada orang yang bergosok gigi dengan sikat gigi dan odol. Tapi beliau Nabi SAW menyebutkan bersiwak dengan siwak. Kemudian siwak bentuknya lebih kecil dan lebih mudah untuk dibawa dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini kemudahan. Artinya apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang kita sebutkan tadi, tadi kata beliau SAW, laula an ala ummati, la amartum bis siwak inda kulli salah. Tentunya hal ini akan sangat sulit dipraktikkan oleh kaum muslimin apabila bersiwak gosok gigi itu dengan selain kayu siwak. Mau sholat, misalkan kita udah di masjid, dalam masjid, mungkin nggak kita sikat gigi dengan odol dan sikat gigi, bersiwak dengan odol, sikat gigi dan odol, <tuh> hal yang tidak mungkin kita lakukan. Tapi ketika, atau kalau kita ber, Siwak itu dengan kayu siwak bahkan saat kita sudah disop hendak melaksanakan salat masih kita bisa melaksanakan sunnah yang satu ini karena bentuknya yang kecil dan memudahkan untuk kita bawa kemana-mana. Belagak sekarang, alhamdulillah, kalau kita perhatikan Uhan siwak yang dijual-jual sekarang itu sudah ada tempat khusus sehingga uh, kebasah atau basahnya <tuh> siwak itu tidak kering ya kalaupun kita kantongi kalaupun kita bawa kemana-mana dengan ada tempatnya kalau kita kantongi misalkan siwak yang masih basah kemudian kita kantongi di kantong kita ya akan cepat kering akan meresap ke pakaian kita ke kantong kita kalau tidak ada tempatnya tapi alhamdulillah dengan ada tempat yang seperti sekarang ini akan memudahkan terjaganya e, basah dari e, siwak tersebut sehingga akan memudahkan bisa dikantongkan di kantong e, dibawa di kantong baju kita atau dibawa di kantong celana kita ini keutamaan ini kelebihan kalau kita bersiwak kalau kita punya kayu siwak untuk kita gunakan dalam bergosok gigi kemudian siwak bisa digunakan setiap tempat baik di masjid tempat kerja dan selainnya sementara sikat gigi dan odol tidak mungkin digunakan di masjid sebelum takbiratul haram apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la amartum bis inda kulli salah maka hal ini dicontohkan oleh beliau dan juga para sahabatnya <coughs> dilakukan siwak itu ketika sebelum takbiratul ihram. Kita sudah di sob, ya sudah di masjid. Kemudian kita sudah mengatur sob kita sebelum melakukan takbiratul ihram ini disunnahkan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi saw agar kita menggosok gigi dengan siwak. Dan hal ini yang tidak mungkin kita lakukan kalau bersiwak atau bergosok gigi itu dengan sikat gigi dan odon, nggak mungkin ya, masa kita bawa uh, tempat air atau bawa air untuk sikat gigi di sop kita atau di masjid. Dan ini hal yang sangat akan menyulitkan dan nggak sulit pun kita tidak lakukan, apalagi hal yang menyulitkan seperti ini. Yang sangat... Uh, kecil kemungkinannya akan dilakukan oleh kaum muslimin. Begitu juga kalau kita sikat gigi dengan selain siwak, tidak lazim kita bawa ke tempat kerja. Iya kan? Jaranglah ya kita ke tempat kerja, ke sehari-harian kita pagi berangkat kita bawa siwak. Maka bahkan saat kita salat saat kita wudhu di tempat kerja, saat kita berangkat salat dari tempat kerja ya sangat jarang kita lakukan sikat gigi sehingga kalau bergosok gigi dengan uh, apa sikat gigi dan odol itu akan mengurangi kita untuk bergosok gigi. Dan ini yang kita lakukan kebanyakan pada hari ini yukhwani, yukhwati, dengan tidak adanya kita menggunakan siwak akan mengurangi kita dalam menerapkan sunnah Rasulullah SAW yang mulia ini. Di mana kata beliau, <coughs> kalau bukan karena akan menyulitkan kita umatnya, beliau akan mewajibkan loh kepada kita agar gosok gigi setiap kali sholat. Setidaknya walaupun tidak setiap kali sholat, tapi akan kita perbanyak. Dan ini akan menyulitkan bagi kita kalau sikat gigi itu dengan Sikat gigi dan odol, tapi akan mudah kita lakukan apabila kita bersiwak dengan kayu siwak, sebab keduanya pasti membutuhkan air bahkan keran. Ya, kalau kita bergosok gigi itu dengan sikat dan odol yang kita butuhkan, paling tidak air, untuk um, membasahkan mulut kita. Dan juga untuk membersihkan mulut kita saat kita uh, uh, bergosok gigi. Kemudian, kata Syekh, demikianlah apa yang uh, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bab yang berkaitan dengan bersiwak. Akhwani wa akhwati beliau di sini telah menyampaikan kepada kita ada lima adab yang harus kita perhatikan, yang mesti diperhatikan oleh kaum Muslimin dalam membersihkan mulutnya dalam membersihkan mulutnya. Ikhwan, menjadi catatan bagi kita dalam bab ini. Dari lima poin yang kita sampaikan, di poin mana kita yang paling menerapkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabnya sangat sedikit kali kita melakukan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita lakukan. Namun ikhwan, kalau berbicara mengenai mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, atau klaim pengakuan mencintai Rasulullah SAW, sangat mudah. Umat ini mengatakan, oh aku mencintai, aku mengikuti, aku membela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nyatanya dalam praktek dalam kehidupan sehari-hari kita sangat jauh dari mempraktekkan sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan untuk menambah keilmuan kita dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Kita tutup dengan dua kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyadu la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.